21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darin amin. Seperti firman Allah Ta'ala, firman yang menerangkan, mengabarkan bahwa ada ini dari makhluk Allah yang kita tak mengetahui akan hakikatnya. Yang itu kita berimanlah bahwa kita terdapat mengetahui akan hakikat kunhi zat Allah Ta'ala itu. Sedangkan makhluk Tuhan pun ada yang kita tak tahu hakikat. Hakikatnya seperti firman Allah Ta'ala menerangkan, ada di antara makhluk Allah Ta'ala yang kita tak dapat mengetahui hakikatnya itu. Firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Artinya, dan tiada mengetahui akan tentera Tuhanmu, maksud tentera ni malaikat, dan tiada mengetahui akan tentera Tuhanmu itu ya Muhammad, melainkan ya Allah jua yang mengetahui akan tenteranya, akan malaikat-malaikatnya itu. Malaikat maknanya. Maka murad dikandaki dua tentera Tuhan tu malaikat-malaikatnya. Tak ada siapa yang mengetahui akan hakikat malaikat. Artinya, dan tiada yang mengetahui akan tentera Tuhanmu itu ya Muhammad, melainkan ia Allah Ta'ala jua. Maka murad, maka yang dikandaki dari tentera Tuhan tu dikandaki malaikat-malaikatnya. Maka wajib kita etikotkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan.
semua perbuatan. Wajib kita ikhtikarkan semua perbuatan itu Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan daripada Adam pada dari wujud pada jadi ada. Pada hal tunggal ia Allah. Allah Ta'ala yang mengeluarkan perbuatannya itu Allah Ta'ala itu tunggal ia sama ada ia baik perbuatan itu atau jahat. Itu Allah Ta'ala yang mengadakan, yang mengeluarkan. Dan makna baik itu iaitu iman. Dikandalkan baik itu iman. Iman dan taat itu baik. Dan murad dikandalkan lebih jahat itu kufur dan maksiat. Semua itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Ya Allah Ta'ala yang mengeluarkan daripada tak ada jadi ada. Dan sama ada perbuatan tu zahir keluarannya dari manusia atau lainnya lain manusia. Dan sama ada perbuatan tu ikhtiari, perbuatan yang bahasa dipilih nak buat, dikosong nak buat, atau perbuatan tu yang bahasa itirari, perbuatan yang bahasa tergagah. Macam jatuh tu itirar namanya, tergagah. Ikhtiar macam kita manjat naik, tu dinamakan ikhtiar. Jatuh itu nama itirar, perbuatan tu tergagah. Semua orang tak nak jatuh, tapi Tuhan gagahkan dia jatuh, Tuhan pekeraskan dia jatuh, jatuh dia. Kesalahan kata Mu'tazilah bahawa hamba itulah, kata Mu'tazilah, yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari itu, itu hamba. Nanti hamba naik, yang nyampaikan dia ke atas naik itu hamba yang nyampaikan, bukan Tuhan. Ini Mu'tazilah namanya. Bahawa hamba itulah yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari. Hamba menjadikan perbuatan ikhtiari itu dengan kodratnya yang dijadikan akan dia akan kodrat hamba itu oleh Allah Ta'ala pada dirinya diri hamba. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya demikian itu. Sebab yang membawa mereka itu berkata demikian itu, hambalah yang menjadikan perbuatan ikhtiari itu dengan kodrat hamba. Hamba kata begitu tu supaya jangan dinisbahkan kejahatan tu kepada Allah. Itu tujuan dia tu, supaya kita tak katakan kejahatan tu daripada Allah. Kalau semua Allah yang buat, jahat pun Allah Ta'ala, nanti yang berkandakan jahat tu jahat. Jadi kalau jahat tu Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala berkandakan jahat, Allah Ta'ala tu jahat. Dia nak lari begitu. Maka sebab membawa mereka itu akan berkata yang demikian itu supaya jangan dinisbahkan, supaya jangan dibangsakan kejahatan-kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Dan kerana mengambil dalil mereka itu Mu'tazilah dengan firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanal khaliqin, artinya Maha Suci Allah Ta'ala Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Maka menunjukkan ayat ini atas bilang-bilang orang yang menjadikan. Tengok zahir ayat tadilah. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Yang menjadikan tu banyak, tapi Allah Ta'ala lebih baik. Ikut zahir ayat tu. Menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan, dan atas keadaan Allah Ta'ala itulah saja yang lebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita dari sunnah wal jamaah jawab yang mereka itu Mu'tazilah dengan bahawa se asana pada ayat ini, asana itu diambil daripada khusni dengan makna mengetahui. Hasanah ini makna mengetahui. Dan khaliqin itu diambil daripada khalqi, daripada makhluk.
dengan makna takdir, maka adalah maknanya ayat ini, ayat yang berbunyi tadi fatabarakallahu ahsanal khaliqin itu maknanya maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih mengetahui. Jadi ahsana makna mengetahui, Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala yang mengira-ngirakan dan mentakdirkan, maka yang menyabitkan oleh mereka itu, ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala, ada yang menjadikan, maka adalah mereka itu seperti majusi. Dan maka telah menyabitkan oleh mereka itu Mu'tazilah, ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan. Jadi makhluk pun ada yang menjadikan, maka adalah mereka itu Mu'tazilah seperti majusi, berpihak kafirnya. Sabda Nabi SAW, Al-Qadariyatu majusi hazihil ummati fa'in maridu fa'alatanhum fa'in matu fa'alatashaduhum. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibn Umar. Artinya Nabi bersabda, bermula Qadariyah itu majusi umat ini, umat Muhammad ini. Maka jika sakit mereka itu, majusi umat Muhammad itu kalau dia sakit, maka jangan kamu ziarah akan mereka itu. Dan jika mati mereka itu, maka jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Dawud dan Al-Hakim daripada Ibn Umar. Bermula kaul yang dipilih, bahwasanya mereka itu Mu'tazilah, tidak harus kita kuburkan mereka itu. Dan janganlah berkata mereka itu hamba itu yang menjadikan penubuatan diri hanya diri hamba sekalipun, tak boleh kita kuburkan. Kerana mereka membenarkan bahawa hamba serta iradatnya, iradat hamba dan kodratnya pada hamba itu makhluk. Nah, dia membenarkan hamba makhluk, iradat hamba makhluk, kodrat hamba makhluk bagi Allah Ta'ala. Dan sebab menanggung mereka itu atas kata demikian itu, takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur kepada perbuatan Allah Ta'ala. Ada takwil dia. Sebab dia kata yang berlaku ini bukan semua Allah Ta'ala buat, bahkan ada hamba yang membuat. Sebab hamba Allah Ta'ala lagi dia kodrat, maka dengan kodrat hamba tu hamba boleh menjadikan apa yang dia nak buat. Tujuannya supaya kejahatan-kejahatan tu tak dibangsakan kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia ada baik. Dan sebab ada takwil baik tu, tak boleh kita hukum Mu'tazilah tu kafir. Cuma kita hukum Mu'tazilah tu etikatnya bina'ah, terkeluar dari etikat Nabi dan sahabat Nabi. Tapi bina'ah yang fasik, bukan bina'ah yang kafir. Sebab bina'ah ni ada yang bawa pada kufur kafir, ada yang bawa pada fasik saja. Jadi bin'ah Mu'tazilah ni bin'ah yang berada fasik yang tiga-tiga. Kerana ia Tuhan yang amat besar, tak layak bahawa dibangsakan kepadanya akan jahat-jahat. Dan eloklah kita nisbahkan kepada hamba kejahatan tu. Maka hamba itulah yang berkehendak akan dia akan jahat-jahat tu. Dan hamba lah yang menjadikan akan dia akan jahat. Dan tiada berkandak akan dia oleh Allah Ta'ala. Tak berkandak akan dia akan jahat-jahat. Dan tiada menjadi Allah Ta'ala akan dia akan jahat. Sungguhnya Allah Ta'ala berkandak dia akan taat daripada orang yang asli. Dan berkandak dia Allah Ta'ala akan iman daripada orang yang kafir. Tetapi berbuat mereka itu akan kejahatan, maka larilah mereka itu daripada yang jahat. Maka lari mereka itu Mu'tazilah, lari daripada jahat, maka jatuh mereka dalam terlebih jahat. Apa dia dalam terlebih jahat? Iaitu bahawa berlaku dalam milik Tuhan, berlaku dalam milik Allah Ta'ala atas menyalahi kehendak Tuhan. Alam ni kehendak Tuhan, alam ni milik Tuhan. Tuhan tak nak buat jahat macam Mu'tazilah kata. Tidak berlaku jahat. Jadi berlaku dalam milik Tuhan perkara yang Tuhan tidak kehendak, itu salahnya Mu'tazilah. Itu yang katanya
lari daripada yang jahat, jatuh dalam lebih jahat. Mu'tazilah tu. Apa dia yang lebih jahat? Bahawa berlaku dalam milik Allah. Alam semua milik Allah. Atau menjalik andaknya. Berlaku dalam milik Allah. Perkara yang menyalahkan anak Tuhan. Dan yang itu berlaku dalam milik Allah akan menyalahkan anak Tuhan tu, itu batil. Itu batal. Batil, batal. Tahu tak makna batal? Makna batal tu apa dia? Lalu lalu kita cakap batal, tak batal tu kan? Nah, kita tahu tak? Mana batal tu apa dia? Dia cakap bahawa mu'tazilah tu batal. Batal. Apa makna batal? Tahu? Mana batal tu tak terpakai. Tak ter, ada ter, tak terpakai itu makna batal. Dan yaitu berlaku dalam milik Allah Ta'ala atau menyalahkan hendak Tuhan tu, itu cakramat tu batil, batal. Tak boleh, tak terpakai. Kerana sesuatu yang jahat tu, jikalau dia perbuatan hamba, yang ini jikalau ditilik jatuh perbuatan tu dengan usaha hamba. Kalau ditilik perbuatan tu dengan usaha hamba. Adapun jika kita tilik dari pihak perbuatan Allah Ta'ala dan kehendak Tuhan, maka sekaliannya itu baik baginya bagi Allah Ta'ala. Sekaliannya baik bagi perbuatan itu. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, apa yang Tuhan buat semuanya baik. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yab'alu wahum yus'alun. Artinya, jangan kamu tanya dari barang yang ia Allah berbuat, jangan tanya. Kenapa-kenapa, begini-begini, kenapa? Jangan tanya begitu. Dan segala mereka itu hamba lah yang akan ditanyakan segala perbuatan mereka itu hamba besok di akhirat. Tentang Tuhan buat, jangan tanya. Maksudnya, la yus'alu amma yamalu wa hum yus'alu. Yang artinya, jangan kamu tanya dari berbarang yang ia Allah Ta'ala berbuat. Dan segala mereka hamba lah yang akan ditanya oleh Tuhan segala perbuatan mereka itu hamba. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan akan barang yang berbuat oleh kamu. Yang tepatnya kalimah barang tu buang. Yang tepatnya begini, sebagai pahaman kita di sunnah wal jamaah, lain pahaman Mu'tazilah. Pahaman dari kita di sunnah wal jamaah, ma pada amma yang alu tu ma masdariyah, bukan ma isim maf'ul, bukan ma makna barang. Mu'tazilah ma tu makna barang. Jadi tempat yang tempatnya pada kita di sunnah wal jamaah, makna ya la yus'alu amma yang alu wa hum yus'alu tu, bukan dia makna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan akan barang yang berbuat oleh kamu. Jadi pada kita lihat sunnah wal jamaah maknanya begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala juga yang menjadikan diri kamu, wa ma ta'malun, dan segala perbuatan kamu pun Allah Ta'ala yang buat. Maknanya gitu. Bukan barang. Kalau barang tu mu'tazilah. Kalau barang yang kamu bekerja Allah Ta'ala buat, bermakna kamu tu, badan kamu, tangan kamu Allah Ta'ala buat, barang yang kamu buat bekerja, cangkul ke gergaji ke parang, alat-alat tu, itu Tuhan buat. Itu mana mu'tazilah. Kita tak, kita ma pada tak malu tu ma masdariyah. Ma tu makna menjadikan tak malu tu kalimah masdar. Jadi bermakna wallahu khalaqakum wa a'malakum. Itu. Mari kita lihat sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala jadikan diri kamu, dan sekalian perbuatan-perbuatan kamu pun Allah Ta'ala yang menjadikan. Bukan kamu yang membuat perbuatan kamu itu.
Nah, dia begitu ya. Kata dan kata setengah ulama tidak harus bahawa Allah Ta'ala berkehendak akan kufur dan zalim dan fasik. Tidak harus. Mana haram. Kecuali dalam masalah ngajar. Belajar. Kalau masalah cakap-cakap buat-buat saja. Ha? Kufur, zalim, fasik itu belum punya kehendak Tuhan. Hukumnya haram. Tidak harus ini mana haram. Kerana perkara yang keji tak boleh kita bangsakan kepada Allah. Itu katanya, kata semua ulama, tak harus mana haram. Bahawa dikatakan Allah Ta'ala berkandak akan kupur-kupur, kapi-kapi, zalim, fasik itu kandak Tuhan. Dan kalau ia berkandak sekalipun, walaupun sebenarnya memang kandak Tuhan, tapi tak boleh cakap. Tak ada adab cakap. Membangsakan keburukan untuk Allah Ta'ala, itu tak ada adab dengan Tuhan. Jadi bila tak ada adab, hukumnya tak harus haram. Tidak harus dikatakan, seperti tidak harus dikatakan Allah Ta'ala itu menjadikan sekali yang luat-luat. Allah Ta'ala menjadikan yang luat-luat dan yang keji-keji, seperti kera dan babi, itu tak boleh haram. Melainkan pada tempat mengajar dan belajar, itu kena tunjuk dengan terang. Ya, Tuhan itu kena sebut. Cuma Allah Ta'ala buat. Babi ke anjing ke Allah Ta'ala buat dalam masalah mengajar. Dia berasal masalah cakap-cakap aja. Tak boleh kita sebut benda yang hina, yang keji itu. Tak boleh kita bangsakan kepada Allah Ta'ala. Tak ada adab. Kita tak ada adab, hukumnya haram. Tak harus. Jadi kalau orang tanya misalnya, siapa buat ke? Siapa buat anjing? Kita jawab, semua Allah Ta'ala buat. Ha, jawabnya begitu. Tak boleh kata, siapa buat ke? Allah. Itu ha, haram. Siapa buat ke? Kita jawab, semua Allah Ta'ala buat. Ha, gitu. Ha, termasuklah lembu kambing kan. Ha, termasuk ke yang ditanya itu. Ha, dia begitu. Tidak harus dikatakan Allah Ta'ala menjadikan sekalian yang luat-luat dan yang keji-keji seperti kera dan babi. Melainkan pada tempat mengajar dan belajar. Dan kalau adalah ia yang keji-keji yang luat-luat itu Tuhan yang menjadikan sekaliannya sekalipun. Tak boleh kita bahasakan dengan jalan cakap-cakap. Kecuali masa kita mengajar belajar, kita kena cakap dengan terus terang. Itu katanya. Dan kalau adalah ya Allah Tuhan yang menjadikan sekaliannya sekalipun, lagi dengan kehendak Tuhan, dengan dalil firman-Nya, kul kullu min indillah. Katakan olehmu ya Muhammad, kul. Katakan olehmu ya Muhammad, kullum. Bermula tiap-tiap dari kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Tak adanya jadinya itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan hilang pula kita di sunnah berjamaah bagi Jabariyah. Kata-kata mereka itu Jabariyah. Mu'tazilah ya. Jabariyah pula. Dan hilang pula bagi Jabariyah. Betul Jabariyah. Dan hilang pula kita bagi Jabariyah. Pada kata mereka itu Jabariyah. Bahawa hamba itu tergagah. Hamba itu terpaksa. Tergagah. Hamba tak ada usaha ketiau. Hamba tu semata-mata apa yang buat tu tergagah dikerasi oleh Allah Ta'ala. Tergagah di atas perbuatan mereka itu seperti bulu ayam hamba tu. Diumpamakan seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa, pada udara. Dan tak ada usaha bagi hamba. Itu pada af'alnya, pada perbuatannya. Sekali-kali tak ada usaha. Maka hasilnya PL. Perbuatan yang disandarkan kepada hamba tu pada zahirnya ada tiga kaul. Pertama, kaul Jabariyah. Seperti yang telah lalu sebutannya, sekiranya sangat taksir Jabariyah tu. Sangat pendek akal mereka itu. Pada perkataan mereka itu Jabariyah, dengan bahawasanya hamba tak ada usaha bagi hamba tu pada perbuatannya. Dan kedua, Mu'tazilah. Maka telah mengiktikadkan oleh mereka itu Mu'tazilah. Maka taksir mereka itu Mu'tazilah.
dengan sekiranya berkata mereka itu mutazilah dengan bahawa hamba itu menjadikan dia akan PL perbuatan yang ikhtiari itu sendiri hamba yang membuat. Macam cangkul namanya. Ya hamba hayun cangkul. Lepaskan mata cangkul pada tanah di terik. Bapak tanah tu hamba yang bapakkan bukan Tuhan. Kata mutazilah. Hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri. Perbuatan ikhtiari. Dan ketiganya, ini ikhtikad kita ahli sunnah wal jamaah. Dan kita fahamkan. Ketiganya ahli sunnah. Maka adalah ikhtikad mereka itu ahli sunnah pertengahan. Tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Sekiranya berkata mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Dengan bahawa hamba itu tak menjadikan jangka perbuatannya. Tetapi baginya bagi hamba itu. Pada PL pada perbuatan tu ada usaha dan ada ikhtiar. Hamba tak menjadikan perbuatan dia. Perbuatan dia Allah Ta'ala yang jadikan. Tapi bagi hamba tu pada perbuatan itu ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar memilih nak buat. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Iaitu hadis sunnah wal jamaah ni pertengahan. Pertengahan antara Mu'tazilah dengan Jabariyah. Yang biar kata hamba tak ada perbuatan sama sekali. Yang Jabariyah, yang Mu'tazilah pula hamba ada perbuatan yang beri bekas dengan perbuatan hamba tu. Kita ada sunnah jamaah tengah-tengah. Hamba ada usaha dan perbuatan tapi tak beri bekas. Yang beri bekas tu Allah Ta'ala. Hamba cuma ada usaha dan perbuatan saja. Perbuatan yang ikhtiari. Lakunya perbuatan tu Allah Ta'ala yang menjadikan. Macam kita ada boleh usaha menyangkul namanya. Boleh kita beli cangkul, kita hayun cangkul, terik papak tanah. Kita cuma ada hayun cangkul tu. Yang mampakan tanah tu Allah Ta'ala bukan kita. Itu ikhtiar kita di sunnah wal jamaah. Pertengahan. Manakala ahli sunnah wal jamaah ni etikanya pertengahan, kerana maksudnya keluarlah ia. Ia ahli sunnah wal jamaah, mana keluar etikat ahli sunnah wal jamaah ni keluar dari tai dan darah. Apa tai keluar dari tai dan darah? Iaitu air susu yang halis. Daging lazat bagi yang minum akan dia. Jadi orang etikat sunnah wal jamaah ni kalau meminum macam minum susu. Rasanya sedap. Dan menjadi sehat pada badan. Kalau Mu'tazilah macam mana tai. Kalau Jabariyah macam mana darah. Makan tai dan darah tak jadi sehat dan rasa tak sedap. Dan kata musannif fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujud. Maka inilah yang telah disebut 6 sifat. Satu sifat nafsiyah, 5 sifat talbiyah, jadi 6 lah. Katanya maka inilah 6 sifat yang telah disebut. Yang pertamanya sifat nafsiyah wujud. Sifat nafsiyah namanya iaitu wujud. Dan hanya senya dibangsakan dia. Dia nafsiyah tu. Karena kalimah nafsiyah tu dibangsakan bagi nafsu. Asalnya nafsu. Maksud ia nisbah dalam bahasa Arab. Ia yang mana bangsa. Jadi nafsiyatun. Asalnya nafsu. Dibangsakan dia bagi nafsu. Mana bagi zat. Kerana melazimkan sifat tu bagi-bagi zat. Baginya, yakni nak nerangkannya tu. Baginya apa? Yakni bagi zat. Kerana sifat tu melazimkan bagi zat. Maka hanyalah begitulah kenyataannya. Dengan bersalahan maknawiyah. Bersalahan makna sifat maknawiyah. Kontan irodat. Maka melazimkan ini bagi makna. Melazimkan bagi makna. Kerana inilah bersalahan maknawiyah.
masalahan dengan masalah maknawiyah, macam mana nafsiyah, sifat yang dibahasakan kepada zat, masalahan maknawiyah, maka bahawasanya sifat maknawiyah itu melazimkan dibagi ma'ani, dibahasakan kepada ma'ani, melazimkan sifat ma'ani. Bila ada maknawiyah, mesti ada ma'ani. Bila Tuhan itu keadaan yang kuasa, mesti Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa. Nah, begitu. Maka kerana inilah dimaksudkan akan dia akan maknawiyah itu kepada sifat ma'ani. Karena macam kau ta'ala qadiran, dibahasakan kepada qadrat. Allah Ta'ala muridan yang berkehendak dibahasakan kepada iradat. Begitulah seterusnya sampai Allah Ta'ala mutakaliman dibahasakan kepada kalam. Dan sungguhnya diketahui dari kalam musanif itu bahawa barang yang telah lalu, mana sifat-sifat yang telah lalu disebut, daripada sekalian sifat itu dua bagi. Salah satu dari keduanya, iaitu pertamanya sifat nafsiyah, namanya wujudlah sifat nafsiyah. Dan yang kedua, iaitu yang lima yang tinggal daripada kidang sampai wadahnya, itu sifat salbiyah namanya. Sifat nafsiyah, sifat yang terbangsa kepada zat. Sifat salbiyah, sifat yang bangsa menafikan barang-barang yang tak layak dengan Tuhan. Menafikan barang-barang yang tak layak dengan Tuhan. Menafikan barang-barang yang mustahil berlaku pada Tuhan. Seperti kidam. Sifat salbiyah, makna sedia. Kenapa kidam tu sedia tu dinamakan sifat salbiyah? Kerana sedia pada Allah Ta'ala tu menafikan awal. Sedia Tuhan, tak ada, wujud Tuhan tu tak ada permulaan. Tak ada awal. Awal itu tak ada dengan Tuhan. Itu dinafikan dengan sifat kidam. Bakok, kekal. Tak ada akhir. Tak ada akhir. Akhir itu ditiadakan, dinafikan. Kerana akhir itu tak layak dengan Tuhan. Itu yang dikatakan salbiyah, sifat-sifat yang bangsa menafikan akan barang-barang yang tak layak dengan Tuhan. Kidam menafikan awal, bakok menafikan akhir, muhalafah menafikan bersamaan, qiyamu ta'ala min nafsi menafikan kandak, wahdaniyah menafikan berbilang-bilang, semua menafikan barang-barang yang tak layak dengan Tuhan. Itu yang dikatakan dinamakannya sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang, dan sifat-sifat yang lagi akan datang sebutannya, daripada sifat itu dua bagi lagi. Dua bagi pula. Salah satu dari keduanya, dan iaitu yang salah satu dari keduanya itu sifat yang wujud di sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada. Iaitu sifat ma'ani. Dia sebut sifat yang bahasa ada, mana ada pada kharid. Masih kena faham itu. Ada pada mata kepala. Dapat dilihat dengan mata kepala kalau Tuhan izin. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh-tujuh sifat ma'ani ini sifat yang bahasa wujudi. Yang bahasa ada. Maknanya ada pada kharid. Kalau Tuhan buka hijab antara mata kita dengan sifat ma'ani dia, kita nampak sifat ma'ani Tuhan kontrol iradah sampai kalam tu. Macam mana kalau Tuhan buka hijab zat Tuhan yang wujud yang ada tu, kita nampak zat Tuhan yang tak ada bandingannya tu. Mana wujud tu, wujud pada kharid, wujud pada mata kepala ya. Dan iaitu sifat yang Allah Ta'ala, sifat yang wujud itu, sifat ma'ani yang tujuh itulah. Qadrat sampai kalam. Itu sifat yang bahasa ada, ada pada kharid maknanya. Dan yang kedua daripada sifat yang tinggal lagi itu, sifat akhwal namanya. Sifat ma'anawiyah.
Sifat maknawiyah itu sifat akhwal, sifat menunjukkan diri di hal, yaitu sifat maknawiyah itu dengan sifat akhwal. Hal nih yang kata kalau satu hal, akhwal ini jamak berapa hal, dan ada tujuh lah. Wadim lazim ma'ani, ma'ani tujuh, ma'nawiyahnya tujuh. Ma'ani sifat yang wujudi, kodrat sampai kalam. Adapun sifat ma'nawiyah dinamakan akhwal. Sifat itu tidak wujud, dia akhwal. Mana akhwal ini perkara tengah-tengah. Yang kata akhwal itu pada tengah-tengah antara wujud dan adam. Wujud tidak, adam tidak. Bermakna dia tak ternaik kepada mutabat wujud hingga dapat dilihat, dan dia tak turun kepada mutabat adam hingga nafi pada zihin. Dia tengah-tengah, tak naik mutabat wujud dan tak turun mutabat adam. Ini yang dihilangkan antara Ash'ari dengan Maturidiyah. Ash'ari itu orang-orang yang mengikut Abu Hasan Ash'ari. Maturidiyah orang-orang yang jadi pengikut Abu Mansur Maturidi. Itu akan datang ada di terangan. Maka hasilnya di berkala musannif bahawa sifat itu 20, bahawa sifat 20 itu terbagi akan 4 bagi. Pertama sifat nafsiyah namanya, dan dobitnya, dobit pengertian sifat nafsiyah itu malatuqalu zatu illa biha. Artinya barang, mana sifat yang tak diakalkan pada zat, yang tak diterima pada zat tu melainkan dengan dia, dengan sifat nafsiyah. Kita tak kenal sesuatu, kita kenal sesuatu melainkan dengan sifat nafsiyahnya. Sebab ada tu sifat nafsiyah, kita kenal, tak kenal sesuatu melainkan ada. Kalau tak ada mana nak kenal? Alah, yang ada pun kadang-kadang tak kenal, apalagi tak ada lagi memang tak kenal, tak boleh kenal. Itu lagi kita kata sifat nafsiyah tu. Pertama sifat nafsiyah, dan dobitnya sifat nafsiyah tu mala tuqalu zat illa biha. Artinya barang, jenis sifat yang tidak diakalkan zat melainkan dengan diri dan sifat tu. Macam zat kita tak terima, tak kenal akan zat, melainkan ada baru kita kenal. Kalau tak ada kita tak kenal. Macam jirim, kita kenal jirim sebab mengambil lapang. Tak ada jirim yang tak ambil lapang. Yang tak ambil lapang tu bukan jirim. Itu juga. Yang ada tu bukan nama zat. Kalau yang tak ada, tak nama zat. Itu kata dobitnya malah tu palu zat ila biha. Artinya barang, mana sifat yang tak diterimakan zat tu melainkan dengan itu sifat. Macam wujud, tak kenal akan satu-satu barang melainkan benda itu wujud ada baru kita kenal. Kalau tak ada mana nak kenal? Artinya tak tasawur, tak terima pada akal sabit subut zat melainkan dengan sifat nafsiyah, dengan sifat nafsiyahnya. Dan lagi ditakrif oleh setengah ulama pula mentakrifkan sifat nafsiyah tu al-khalu sabitatu. Al-khalu sabitu lizzati madamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Yaitu sifat nafsiyah tu hal. Jadi dalam sifat 20 tu yang hal lah, yang makna hal, makna tengah-tengah antara wujud dan adam. Dua lah, dua sifat, satu sifat nafsiyah, satu sifat maknawiyah. Jadi dalam sifat 20 tu yang halnya ada dua, sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah. Cuma bezanya hal nafsiyah tak dikerankan dalam satu kerana. Adapun hal maknawiyah dikerankan dengan ma'ani, dikerankan dalam satu kerana yang lain. Dengan ada ma'ani, kalau tak ada ma'ani tak ada maknawiyah.
kesalahan sifat salbiah, enak sih ya. Hal yang semata-mata bagi zat selama nama ada zat selama itulah ada sifat nafsiahnya. Ialah tak dikarenakan satu kerana yang lain. Dan lagi ditakrif oleh setengah ulama pula mentakrifkan sifat nafsiyah al khalusabitu lizat madamati zatu wairu mu'allalatin bi'ilatin, yaitu sifat nafsiyah itu hal, kelakuan, perkara hal, perkara itu tengah-tengah antara wujud dan adam, itu hal, hal yang sabit bagi zat selama-lama ada zatu, padahal zat, padahal tak dikarenakan, mana kelakuan itu tak dikarenakan satu kerana apapun, yakni bukan kerana ma'ani. Kalau kerana ma'ani, mana hal ma'nawiyah ini tak, tak kerana ma'ani. Asal ada jazat, sama ada adalah hal, hal al-nafsiyah itu tak dikarenakan satu kerana yang lain. Kesalahan hal ma'nawiyah dikarenakan dengan ma'ani, macam hal mana ya hal Allah Ta'ala qadiran dikarenakan kontrat, kaun muridan dikarenakan iradat, itu seterusnya sampai mutakalliman dikarenakan kalam. Bersalah dengan kalun nafsiyah tak dikarenakan dengan sekarang satu kerana umum. Lagi-lagi ada zat, adalah hal ma'nawiyah, hal, hal nafsiyah itu. Bagaimana kita tak kenal suatu perkara melainkan kita kenal sifat nafsiyah dia. Macam kita tak kenal jirim, mereka ngambil lapang. Ambil lapang tu sifat nafsiyah bagi jirim. Kelakuan yang terima tidak bagi jirim, mesti ngambil lapang. Kita tak kenal jirim yang tak ngambil lapang. Semata mana kita tak kenal benda yang tak ada. Yang kita kenal, benda tu ada. Baru kita kenal. Kalau tak ada, kita tak kenal. Nah, begitulah keterangannya ta'rif sifat nafsiyah. Dan juga sifat salbiah. Ya, dan juga sifat salbiah dan sifat ma'nawiyah. Dan makna hal itu diterangkan. Makna hal itu suatu pekerjaan yang pertengahan antara wujud dan adam. Wujud tidak, adam pun tidak. Maka keluar dengan kata hal itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani bukan hal. Karena ia bahasa wujudi. Sifat ma'ani itu bahasa ada. Ada pada harit. Boleh dapat lihat dengan mata kepala. Itu ma'ani. Dan keluar pula sifat salbiah. Kerana ia sifat adami, sifat salbiah, sifat yang bahasa tak ada. Tak ada di mata, tak ada di hati. Idam sedia. Sedia makna tak ada awal. Tak ada awal, dah kata tak ada awal, tak ada di mata, tak ada di hati lah. Itu kata-kata yang adami. Sifat salbiah tu, kerana ia sifat salbiah tu sifat adami, sifat yang bahasa tak ada di mata, tak ada di hati. Dan keluar dengan kata tiada dikarenakan dengan satu kerana, itu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, maka iaitu sifat ma'nawiyah itu hal yang sabit bagi zat juga, tetapi dikarenakan dengan ma'ani, dikarenakan satu kerana, dikarenakan ma'ani. Kalau tak ada ma'ani, tak ada ma'nawiyah. Dikarenakan ma'ani itu berdiri pada zat, seperti dia yang lagi akan datang bercaranya lah sifat ma'nawiyah, insyaAllah. Dan dikatakan sifat nafsiyah itu hiyahwa. Allah. Sir, lagi sir. Sudah. Ha? Sudah ya? Wallahu a'lam. Adik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti tangan ini. Ha? Berhenti tangan. Apa? Berhenti tangan ini. Sini 24 lah. 24 lah. Maka kata kata musanim. Dan kata musanim. Eh bukan itu. Ni. Sini sana. Oh. Ada tak kata musanim?
Kan ini sini dah. Muka 15. Ya. Muka apa? Muka 15. 15. 15. Ini 20 lebih. Awak dah buat apa lagi tuan? 23 lah. Muka 23 ya? Ha, 23. Oh, tiga kan? Ini yang bukan kata-kata. Ni. Ini. Mahu muka 23. Ni dia. Kata 23. Apa? Ni dia. Ini ni Yahwa. Ya gua. Ya gua. Ya gua. Okey. Ada. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura wa fi basarina nura. Wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an yasarina nura min fawqina nura wa min tahtina nura min amamina nura min khalfina nura wa ja'alana fi nafsina nura wa azim lana nura wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim.